Saya tuh kalau pergi itu seneng ngebis, bukan karena saya tidak punya mobil, tapi saya sering mau butuh itu supaya nggak diganggu. Karena saya tuh harus punya waktu sendiri. Kalau ngebis kan ketemu orang nggak kenal, tapi sekarang ya agak susah, banyak yang kenal. Nah, kenapa saya akhir-akhir ini gulirkan daftar wali? Kenapa? Saya ini resah ya, orang sudah ingin dicintai pejabat, dicintai tetangga, dicintai teman. Tapi kadang-kadang orang lupa lagi dicintai Allah. Makanya saya meskipun guyon, tapi ini amdan, bukan sahwan. Supaya orang punya cita-cita lagi jadi wali, ingin dicintai Allah. Kita ini terlalu lama ingin dicintai makhluk. Mbok yo naik kelas sedikit lah. Ingin dicintai Allah Subhanahu. Meskipun saya guyon, tapi tadi guyon saya tuh lebih serius ketimbang serius Anda. Karena tak pikir saya tuh kalau pergi itu seneng ngebis, bukan karena saya tidak punya mobil, tapi saya sering mau butuh itu supaya nggak diganggu. Karena saya tuh harus punya waktu sendiri. Kalau ngebis kan ketemu orang nggak kenal, tapi sekarang ya agak susah, banyak yang kenal. Dan susahnya lagi nggak minta ijazah, minta foto. Aduh, kerumwepet. Mau dibenci itu umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mau disetujui itu sanatnya mana? Kalau ketemu orang alim minta apa? Foto. Itu nggak ada sanatnya. Nggak tahu saya itu. Mazhab dari mana itu? Ya mazhab milenial yang jelas itu kan.